hati-hati dalam hal memberi ini, saksikan ini. Karena kenapa? Karena dana daknya kemarin yang 40 miliar itu dari dana dak tahun 2016-2017 itu bermasalah hukum. Lagi diperiksa oleh ke jari. Informasinya kan kita baca di media. Dan begitu. Nah, jadi itu jadi tadi komisi meminta kehati-hatian daripada dinas kesehatan. Kesehatan itu kemudian jangan hanya bukan hanya menyerahkan 70 miliar itu, tapi apa pengawasan dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi. Kita harus tahu siapa pengelola tendernya, bagaimana, jangan sampai ada kong kali kong. Karena itu masalah hukum. Nah, kita minta transparansi wali kota dalam hal ini, misalnya siapa yang pengelola tender, sampaikan kepada kita juga seperti itu. Supaya ada unsur pengawasan anggaran ini. Ya, komisi bisa mengawasi. Atau prosesnya itu bagaimana? Berarti nanti usulan perubahan. Atau jangan ada transfer. Oh. Kita minta gubernur jangan transfer sebelum masalah hukumnya selesai. Kan itu semasa masalah hukum dan masalah hukum diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu masalah hukumnya. Baru kita memberi bantuan. Beri bantuan dana. Berapa anunya itu Pak? Temuan hukumnya di situ? Itu dana DAK ya. Tahun 2016 atau 2017 saya tidak tahu, lupa. Tapi tahun 2016 dan 2017. Karena 2 tahun itu tanya 60 miliar itu dana DAK. Ya, untuk rumah sakit Hendrawan BB. Itu kan dari Dinas Kesehatan, Pertama Kesehatan langsung ke sana kan. Nah itu permasalah hukumnya yang 60 miliar itu. 60 miliar itu yang masalah hukum sekarang. Ya, dan dilaporkan oleh beberapa LSM ada di kota Parepare. Oke, 75 MD. Enggak, itu bantuan kita.